perempuan, inilah tujuan klinik kami. Klinik kami, kita nak selesai dengan masalah-masalah sebegini. Kita simpan Ustaz, dalam kepala kita, emas perhiasan, kita perlu tolak uruf. Emas simpan, kita kena ambil semua. Ambil semua, betul. Itu cara aja. Itu tips dia. Itu tips dia. Saya tulis kat sini, emas simpan. Emas simpan. Okey, simpan. Dan urufnya pula? Okey. Okey, ni makluman kepada tuan-tuan perempuan. Kita tak pakai uruf untuk emas simpan. Kita hanya pakai nisab. Okey, ingat lagi nisab kita? Kita pakai nisab yang lamalah. Nisab kita. Okey, nisab kita 20. Okey, 978. Ni kena ingat ni. Ya. Tuan-tuan perempuan. Okey. Kena ingat ni nisab 2978 ya. Okey, untuk topik kita pada hari ni, bila kita cerita pasal emas, kita mengandaikan seseorang itu tidak mempunyai simpanan ataupun saham dan pelaburan di tempat lain. Kebanyakan kes kita akan andaikan dia hanya mempunyai emas sahaja dalam hidupnya. Dia tak ada benda lain. Sebab kami telah mengeluarkan fatwa, bukan mengeluarkan fatwa, maksudnya kita telah menerima fatwa yang terbaru pada 2016-17 begitu lebih kurang. Fatwa terbaru berkaitan semua harta yang menggunakan nisab emas, dia akan digabungkan dalam pengiraan. Dalam kes ni kita asingkan. Kita asingkan untuk mudah kita faham. Tapi sebenarnya, nak tak nak kita kena kaitkan dengan emas hiasan dengan emas simpan tadi lah, tentu kita gabung. Kita akan kaitkan dengan simpanan, kita kena kaitkan dengan saham dan pelaburan dalam bentuk duit. Sebab duit itu dianggap sebagai berkait dengan emas, emas berkait dengan duit. Kedua-duanya dianggap menggunakan nisab yang sama. Ada begitu Fika. Maknanya disebut sebagai zakat tiga serangkai. Jangan cari dalam fatwa, tak jumpa. Zakat tiga serangkai, ini saya sebut. Maksudnya, harta-harta yang berpandukan kepada nisab emas. Kita akan rujuk yang itu saja, tuan-tuan perempuan. Mana harta berpandukan nisab emas, ada tiga. Emas, wang simpanan, dan salah satunya lagi saham dan pelaburan. Tiga perkara. Tapi kita andaikan hari ini, dia ada ini saja. Ini saja ni. Dia ada emas simpan je. Emas simpan saja. Atau kita sebut sebenarnya emas bukan perhiasan. Istilah yang kita pakai. Emas simpan itu sebenarnya. Okey, emas simpan ni, contoh lah tuan-tuan perempuan, dia ada apa? Kalau kita tarikkan di sini, tuan-tuan perempuan, tarik emas simpan ni tuan-tuan perempuan, antaranya apa yang ada? Antaranya jongkong. Kita senaraikan di sini lah, Fika. Jongkong. Okey. Kawan-kawan kita dalam TikTok, jongkong tahu ke tidak? Emas ketul tu. Emas ketul tu, empat segi tu, dia bentuk cube ke apa tu, yang panjang apa tu. Lebih kurang macam itulah. Emas jongkong, kepingan. Kepingan emas. Ni kena tulis ni. Kan dia orang lupa dengan. Kepingan. Lepas tu emas rosak, Ustaz. Emas rosak. Saya dah sebut awal tadi emas rosak tadi, tuan-tuan perempuan. Termasuk juga emas rosak. Okey. Sijil pelaburan emas masuk juga kat sini sebenarnya. Sijil. Dia masuk kat sini. Sijil. Dia ada buat pelaburan emas kan. Dia ada sijil dia tu. Dia masuk kat sini. Kira ada sama. Apa lagi yang jenis-jenis ada? Dinar. Dinar. Okey. Dinar. Apa lagi? Emas yang langsung umpamanya. Yang kita banyak jumpa jenis-jenis macam ni lah tuan-tuan perempuan. Jenis-jenis macam ni lah. Biasalah, Ustaz. Yang biasa. Yang biasa tuan-tuan perempuan. Okey, macam mana cara nak mengira ni? Ini menjadi persoalan. Yang mengganggu fikiran tuan-tuan dan perempuan. Kami dedahkan pengiraan emas simpan ataupun emas bukan hiasan. Kiraannya mudah. Kita nak bagi contoh berapa gram dia pegang. Kita bagi contoh dia ada nak bawah 85 ke macam mana atas? Kita kena lebih lah. Berapa gram? Kita bagi 100 gram lah. 100 gram? Katalah 100 gram. 100 gram. Contoh. 100 gram. Okey. Harga emas simpan sekarang berapa, Fika? Kita singgah lagi tak? Ambil yang 300. 300 lebih kurang lagi. RM300 lah. Okey, 100 dengan 300 kita nak buat apa, Fika? Kita kali, Ustaz. Terus kali je, Ustaz. Kita kali terus. Ini kita tak payah tolak, Ustaz. Okey. Ingat dah, nisab kita bersamaan dengan 85 gram. Dia 85 gram emas. Saya kena tulis juga sini. Ini bersamaan 85 gram emas. Okey. Emas tau. Bukan perak. Perak nanti topik lain. Kita cerita emas je dulu. Kita cerita emas dia.
Maknanya 20,000 ni sebenarnya bersamaan dengan 85 gram emas. Mm-hmm. Okey, bila kita kira, bila 100 gram ni telah melebihi nisab. Mm-hmm. Kita banding, ini dah lebih 85 gram. Mm-hmm. Ini dah wajib zakat. Tuan-tuan perempuan, termasuk sahabat BBNU kita dalam TikTok ni, mm-hmm, siapa-siapa sahabat-sahabat kita, share. 100 gram ni wajib zakat juga. Wajib zakat sebab dia telah melebihi nisab kita, 85 gram. Yeah. Telah lebih nisab. Bila betul, lebih nisab, sekali tengok dah tahu wajib zakat. Wajib zakat. Ha, wajib zakat. Ha. Cuma kita nak tahu harga je masalahnya. Yeah. Mengikut ketulinan emas. Hmm. Tapi kalau ada kata dia ada jongkong. Jongkong kepingan apa semua. Dia ada jongkong kepingan lah. Ha. Ya. Emas 999. 100 gram. Lepas tu harga ni berapa? RM300. RM300 lah. Okey, berapa jawapan lah? RM30,000. Banyak ni duit ni. Banyak. Kaya ni. RM30,000. Okey, macam mana kita nak kira zakat? Kita darab je dengan kadar zakat kita 2.5%. 2.5%. Berapa zakatnya? RM750. RM750. RM50. Banyak ke sikit ni? Eh? Sikit je Ustaz. Sikit kan? Ini sahaja kiraannya. Formulanya mudah. Dia yang jadi isunya Fika, yang kami jumpalah, yang kita, sebenarnya kita jumpalah, kita jumpa, sahabat-sahabat lain pun ada jumpa, dia tak tahu berat dia berapa. Berat, bukan berat dia tahu, berat emas dia. Berat emas dia. Berat dia, berat saya jangan kira. Ni berat emas dia. Berat emas dia 100 gram, dia tak tahu 1 gram. Ataupun dia tak tahu lebih ke tidak 85 gram. Ini jadi isu, jadi masalah. Okay, bila tak tahu caranya tuan-tuan perempuan, gunakan resit-resit yang kita ada tu, dalam tu ada berat dia. Dinyatakan Fika. Betul Fika. Kita memang dia ada nyatakan. Kena simpan lah resit tu. Kena simpan resit tu. Kalau rasa macam susah nak simpan resit, kita snap, kita masuk dalam media sosial. Kita sharekan pada kawan-kawan kita, tunjukkan. Nanti kawan-kawan tolong ingat ke senang. Ya. Yeah. Bercadangan. Bukan nak riak lah Ustaz kan? Ya. Minta kawan tolong ingat. Dan kita dah tahu berat. Memori. Kawan beritahu berat kat kita. Yeah. Berat emas dia tu. Memori ya. Memori. Dah susah nanti nak simpan resit tu memang kan? Ataupun jalan terakhir yang kita ada antaranya, kita pergi baliklah ke kedai, minta ditimbang, minta dia apa, kelaskan balik mungkin emas sebenar ke emas lain ke kan, mana tahu. Baik, ada kes kan tersalah beli emas. Emas palsu dia belinya. Ustaz, jangan datang zakat Selangor pula eh. Zakat Selangor nak ni, kira je. Kita kira je lah. Bukanlah kita nak mengesan ketulinan emas semua tu. Tak boleh Ustaz kan? Tak mampu. Tak mampu. Ada kes, saya pernah dengar jumpa, dia beli emas dalam ni biskut. Kadang-kadang dalamnya logam lain. Kena scam lah tu Ustaz. Tak macam emas tapi color dia saja, tapi dalamnya logam lain. Tak apa-apa logam. Ada kes. Kita pernah dapat info-info tu. Berkaitan emas ni. Ni ragam emas ni. Bahaya Ustaz. Yang penting tahu berat, harga semasa tak ada masalah. Boleh rujuk website kami. Betul. Website kami memang harga-harga terkini. Kita rujuk dengan bank lah. Sentiasa update. Salah lah. Sentiasa update. Jangan rujuk harga kedai pula. Kita dapat gram, kita pergi tanya kedai tu. Kedai itu dia punya harga, saya tengok itu RM300.50. Kan kadang 330 ikut kedai. Dia berbeza. Kalau kedai berbeza, saya. Kedai kat sini lain, kedai kat Sabak 6 lain, pergi kat Ulu Selangor lain. Pergi dekat rumah sahabat-sahabat kita yang berhampiran pun lain harga dia, berbeza-beza. Kena tengok, kena tahu berat berapa, kena tahu harga berapa. Baru senang kita darab 2.5%, kita dapat jumlah zakat RM750. Senang ke susah fikir kiranya? Senang je Ustaz. Tuan-tuan, inilah tujuan klinik kami. Klinik kami, kita nak selesai dengan masalah-masalah sebegini. Kita simpan Ustaz, dalam kepala kita, emas perhiasan, kita perlu tolak uruf. Emas simpan, kita kena ambil semua. Ambil semua, betul. Itu cara je. Itu tips dia. Itu tip dia. Tip dia. Maknanya, uruf, kesiapa perhiasan boleh tolak uruf, tapi emas simpan. Dia lain sikit layanannya. Kita kena cukupkan 85 gram baru wajib zakat. Tak cukup, tak wajib. Lebih sakit. Apatah lagi, memang wajiblah sangat. Tak ada masalah. Betul. Okey.